Yang dihormati Yang Berhormat Datuk Seri Syed Yang Berkasih Universiti Yang Malaysia, rangkap Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri, Yang Dikasihi Yang Berhormat Muhammad Azhar Yang Berakhir Ketua Amna Bahan Yang Habis Rangkap Adun Tenang, Yang Dihormati Cik Mansur Bimbirat Timbalan Ketua Amna Bahan Yang Habis, Yang Dihormati Cik Asma Hadi bin Ketua Haji Abdul Rahman Naik Ketua Amna Bahan Yang Habis, Yang Berusaha Cik Haji Asina bin Salih Ketua Gerakan Wanita Amna Bahan Yang Habis, Yang Berusaha Yang Bahagia Pengarah Jabatan Tanah Awam Johor Kenal Marjin bin Bujang, Barisan Tentang Kuasa Pegawai Amna Bahan Yang Habis, Barisan Pegawai dan Jabatan Kuasa Pekan Wanita Pemuda Puteri dan UMNO Bahagian Habis, Ketua dan Jabatan UMNO Jawatan Bahagian Habis, Ketua dan Jabatan Pekan Wanita Pemuda Puteri dan Bahagian Habis, para perwakilan pemerhati daripada pemuda perhubungan negeri, iaitu daripada Menteri untuk Pemuda dan juga daripada Keluar untuk Wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Menteri, kami tadi telah bersidang dan apa yang telah kami nyatakan, pendirian yang telah kami nyatakan tempoh hari telah menjadi viral. Kami tak sangka jadi macam tu kerana kita merasakan terlalu banyak perkara yang berlaku dalam masa satu hari. Dengan pengukuran tazir dan pakaiannya, dengan pengukuran timbalan Presiden dan timbalan Perdana Menteri, maka kami pemuda merasakan ini adalah sesuatu yang di luar mengejutkan atau bagaimana ada. Dan di perjalanan tadi pun banyak usul yang telah kita bentangkan dan kita bahaskan dan menerima sebulat suara dan juga tambahan-tambahan yang minta berbagai-bagai tambahan, bukan kata berkat. Dia suruhnya letak lawatan pula. Tapi kami ini orang Johor, orang Johor ni kurang ajar ni tetap santun kan? Lembutnya tu cukup datang. Dajjal ke? Lama ke? Nakalnya bersulam di naga, berikam dengan patut. Barangnya dalam tertawa, menyanggah dalam senyuman. Merendah bukan menyembah, meninggi bukan memanjat. Itu orang itu, Tuan Menteri. Jadi saya amat mengharapkan agar pimpinan Tuan dapat menyampaikan kepada pimpinan yang tertinggi, terutamanya wanita-wanita seperti Datuk Tuan Menteri Azalina dan Datuk Aziz Akhawi, janganlah mengeluh keadaan. Keadaan sekarang ini memang kita menguji. Kalau kita lihat anak muda pada hari ini memang tak semakin terakhir dengan statementnya sejak sebelum bapa-bapa. Memang kita tahu CDP dia tinggi. Kita tahu CDP dia pemimpin yang akan tinggi. Tetapi rakyat masih berfikir waras, masih lagi belum apa kata tidak boleh berfikir dengan ini seolah-olah kayak ini perburukan. Jadi anak-anak muda pada hari ini berbeza dengan kepimpinan pada masa dahulu. Situasi dengan media sosialnya, dengan WhatsApp, dengan Facebook terlalu cepat. Berita yang berlaku terlalu cepat dan kita terlalu banyak persepsi yang tidak dapat kita tangani dengan tepat. Jadi ini akan menimbulkan masalah di peringkat ekonomi, terutamanya pemuda lah, saya cakap pada pihak pemuda. Dan juga lagi satu mengenai pemuda juga, kita merasakan saya ada bahagia di dalam Dewan Masa Depan. Presiden ada mengatakan bahawa apabila
kembali, kita tambah bumi, kita tambah karya. Tapi bila kita kembali, itu bagi dia. Kemudian bagi dia, kita jadi tambah karya, tambah karya. Tapi akhirnya, kemudian dia dapat keluar. Persoalan yang kita tak boleh keluar. Tambah karya, tambah apa? Akhirnya yang menjadi masalah ini boleh kita diberikan cawangan untuk menerangkan kembali apa isu ataupun apa perkara yang berlaku yang terbaru ni, yang paling baru lah lepas dah bisa tazir dibukakan, tazir ketika partai dibukakan SBI yang pula di mereka hasil sampai ke rumah. Jadi ini melibat dalam kesejian apa yang berlaku pada hari ini. Sebab tu pemuda bagian lagi itu, kita dah mesyuarat khas, kita mohon yang amat berhormat kepada Menteri Berhaja, kerana ini akan mencipta penyiasatan dan akan dapat apa mengembalikan yang kita apa guna yang kita dibantu, apa guna apa saya ni, apa-apa ni apa, masih lagi memegang jawatan dalam aku, tetapi kita tidak kuasa. Dan begitu kita kuasa pemerintah, siapa kami pemuda akan terus untuk seri bekerja untuk memastikan parti kita, terutama di bagian lapis ini, di parlimen lapis ini yang menang sangat tipis 353 umi majoriti. Entah boleh bungkus. Jadi saya memang mengharapkanlah dengar keluhan akaun ini. Jadi itulah saja. Saya pun tidak mahu berbincang panjang. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.